tanggal 7 November 2021 di Stadium MPPJ Kelana Jaya. Malam ini saya nak targetkan pasukan sama FC kita menewaskan dengan generasi. Kita bagi penjaring terbanyak lah. Penjaring terbanyak, 3 gol, 4 gol. Kalau berpesta kenduri, kita targetkan dalam 5 gol lah. Supaya pasukan kita ni akan layak bagi kesukai. Tapi satu lah, kalau dia nak menang pergi ke final, mesti 3-4 jangan sebut. Kalau dia nak menang final Piala Malaysia musim 2001, boleh disebutkan. Juara Piala Malaysia, mesti yang 3-4. Itu dia pesan. Dan ada pantun terima sanggung. Wirah merah kasih. Wirah merah bikin jadi parah. Gergasi merah bikin jadi marah. Pantang menyerah, pantang bertemu, pantang pantang nak dicabar. Kecuali pasukan FC, pantang nak dicabar. Kelihatan fans Terengganu dan juga Selangor FC berada di perkarangan stadium. Begitu juga dengan bas pasukan TFC juga sudah sampai ke stadium. Tapi untuk bas Selangor FC, aku tak sempat untuk shoot video. Sebelum kita masuk ke stadium, jom kita round-round kat luar dahulu. Di luar perkarangan stadium, pertama, kita nampak ada SFC Official Merchandise Store. So korang boleh dapatkan barangan SFC dekat store ni lah. Selain tu, ada juga gerai-gerai lain yang juga menjual cenderamata dan yang pastinya lebih banyak kepada barangan pasukan tuan rumah, iaitu Selangor FC. Booth Al-Iwan Meru pun turut ada kat sini di perkarangan stadium. Dan pastikan korang dapatkan merchandise dan juga jersey-jersey pasukan kelab kesayangan korang, iaitu barangan yang original. Dan yang pastinya, booth sponsor utama Piala Malaysia bagi tahun 2021, Unify, turut ada di perkarangan stadium. Dah puas berjalan ke hulu ke hilir? Jom kita masuk ke stadium. Tapi sebelum tu, korang pastikan yang korang ada tiket, tu of course lah. And then My Sejahtera sentiasa update. Pakai mask dan juga follow SOP. Jadi ini adalah keadaan semasa di dalam stadium MPPJ. Cuaca pada hari ini hujan renyai. Setelah 2 tahun PKP, at last aku dapat juga masuk ke dalam stadium untuk menonton perlawanan bola sepak. Tapi kenapa area ni banyak merah kuning? Aku ni ada kat area betul ke? Ada yang salah? Ni baru betul dekat kawasan away. Banyak hitam putih. So yang macam korang tengok, keadaan hujan renyai, tapi semua fan tetap gigih walaupun tanpa bumbung dan seat basah, tetap duduk je, penjuk je. Tengok akak tu, steady je. So yang ni pula penyokong tuan rumah, iaitu pasukan The Red Giants, Selangor FC. Sana tu area grandstand, para-para media dan juga VVIP. Jadi sebelum game nak start, korang layanlah dulu player-player ni training dan juga announcement nama-nama player yang akan bermain untuk match pada malam ni. Jadi nombor 88
Para pemain sudah melangkah ke dalam stadium. Jom kita layanlah game ni. Tapi player mananya tak masuk-masuk lagi. Ui, masuk cepat. Tangan aku dah lenguh dah ni. Duk rekod ni. Yeah.
Okay, untuk gol Syarif Fikri ni aku termiss. Biasalah kan, dia tiba-tiba datang moment apa, shock moment. Thank you.
So sampai di sini sajalah diari stadium aku. Sampai kita ketemu lagi di diari stadium yang berlainan. Sekian, terima kasih.